Ya, tahu bulat digoreng dadakan 1000 dapat 2 beli 1 cuma gope, murah. Yah, bentuknya bukan kotak persegi tapi bulat yang pasti seperti cintaku padamu selalu merona-rona pasti diterima. Aduh, tahu bulat aku sudah mulai wangi dan para pembeli juga sudah pada pesan. Makan yang banyak, makan yang enak. Banyak duit Tanjung Timpul makin kaya. Hei Bang Asep, tahunya tambah lagi dong Bang Asep. Sekalian ya, bungkusin 2 porsi buat anak saya, Bang Asep. Oh, iya. Sabar ya, Om. Ini lagi masih digoreng terus, Om. Pokoknya, saya buatin yang paling enak dah tahu bulatnya, Om. Hei, Asep. Itu kan tahunya sisa yang semalam. Kok kamu goreng lagi, Asep? Nanti orang yang makan batuk-batuk loh, Asep. Udah, mendingan jangan deh. Udah, biarin aja sayang. Yang makan bukan kita. Biarin aja mereka batuk-batuk. Yang penting kita tuh kagak rugi sayang. Kenapa sih kamu gak mau pernah dengerin aku, Asep? Kasian orang-orang kalau makan tahu bulat yang digoreng berulang-ulang, Asep. Takutnya pada penyakitan. Aduh, tenggorokan aku gatal banget sih. Tuh kan batuk-batuk, pasti dia dapat tahu bulat yang bekas sisaan semalam. Tenggorokannya bapak itu pasti gatel banget. Hari ini dapat 1.200.000, untungnya banyak banget. Ih, jualan aku mah gak bakal ada ruginya. Tahu sisa juga bisa aku jual lagi besok. Wah, sisa tahunya yang sudah digoreng banyak sekali malam ini. Aku harus membuang tahu-tahu ini ke pembuangan sampah. Jangan sampai si Asep besok digoreng lagi buat orang-orang yang makan di sini. Aduh, tenggorokan aku gatal banget, Mama. Kenapa ya, Ma? Aduh, Papa. Emangnya Papa makan apaan sih? Kok bisa sampai batuk-batuk kayak begitu sih? Ampun dah, batuk-batuknya sampai kayak begitu. Aduh, tadi Papa cuma makan tahu bulat aja, Mama. Aduh, tapi yang lain mah nggak batuk. Cuma Papa doang yang batuk, Mama. Ya udah. Sekarang Papa ganti baju dulu ya. Kita ke dokter aja sekarang, Papa. Aduh, Mama, tenggorokannya tuh kayaknya sekarang sakit, Mama. Nggak tahan lagi. Aku harus buang tahu-tahu ini. Jangan sampai si Asep goreng lagi tahu ini buat para pembeli tahu ini. Kasian kalau ada yang makan. Pasti mereka bisa batuk-batuk parah. Waduh, tahu sisa goreng yang tadi kemana ya? Loh,
kok nggak ada sih? Ih, perasaan tadi sisanya masih banyak deh di dalam sini. Ayang, ayang, tahu yang di sini mana ayang? Kok nggak ada sih? Kamu simpan di mana ayang? Nah, itu dia tong sampahnya. Aku buang di sini saja tahunnya. Aku lebih suka kamu jualan dengan jujur, Asep, daripada harus berjualan dengan cara curang seperti ini, Asep. Ayang, ayang, kamu di mana, ayang? Aduh, aku tahu. Kamu pasti mau buang tahu aku, kan? Aku sudah bilang, jangan pernah ganggu jualan aku, ayang. Kenapa kamu selalu ikut campur urusan aku? Kau buat aku emosi saja, ayang. Hei, ayang. Aduh, benar saja firasat aku kan, kamu pasti kesini buat buang sisa-sisa tahu aku. Kamu keterlaluan. Asep, kamu kok tahu aku kesini sih? Padahal kamu kan tadi ketiduran di meja. Ya elah si ayang. Ya aku tahulah ayangku, kamu kan pacar aku. Aku tahu semua apa yang ada di pikiran kamu, ayang. Jangan ambil tahu ini lagi, Asep. Jangan buat orang sakit. Lebih baik kita jualannya dengan cara jujur aja, Asep. Aduh, mana sih tahunya? Kamu buat aku repot terus, ayang. Aduh, malah bau banget lagi ini tong sampahnya. Baiklah, Asep. Jika kau tidak mau dengarkan aku, lebih baik kita putus saja, Asep. Jangan cari-cari aku lagi, Asep. Aku tidak mau ikut-ikutan berdosa bersama diri kamu, Asep. Kita putus saja, Asep. Akhirnya ketemu juga tahu bulatku. Terserah kamu saja, ayang. Mau putus juga gak apa-apa. Emangnya aku pikirin. Ya elah, cewek mah gampang bisa dicari lagi. Asalkan apa? Asalkan kita banyak duitnya. Rangning, ring, nangning, nung tahu bulat laris. Dokter, coba saja kita buktikan apakah benar tahu bulat itu digoreng berkali-kali sama penjual tahu itu. Kalau sampai benar dia goreng tahu itu berkali-kali, berarti dia mencelakakan banyak orang. Kita harus segera lapor polisi, suamiku. Aku harus goreng tahu ini lagi, biar bau sampahnya juga hilang. Kan sayang kalau dibuang, bisa rugi aku. Dia datang. Dia sudah datang. Lihat kantong itu, apa isinya? Lihat itu, dokter. Benar sekali kata dokter. Tahunya digoreng lagi, dokter. Ya ampun. Tahunya bau banget lagi. Kayak bau-bau sampah begitu.
kalian cium apa enggak sih? Lek! Nah, pakai Royco lagi biar baunya hilang sama tahu bulatnya makin enak. Duk aduk aduk biar makin garing makin enak, makin banyak duit. Prok 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 jadi apa? Jadi duit. Ya, baiklah, aku akan telepon polisi. Ini tidak bisa dibiarkan. Bisa membuat orang-orang sakit makan tahu itu. Nah, udah gak bau lagi nih. Tahunya udah wangi Royco. Enak liatnya. Ya, perhatian, perhatian kepada penjual tahu yang ada di depan sana. Kami sudah menerima laporan bahwa kau telah menjual tahu yang digoreng berulang-ulang kali. Kau membuat banyak orang-orang sakit di tempat ini. Mohon menyerahlah kau. Apa? Kenapa bisa ada polisi? Siapa yang laporin aku ke polisi? Aduh, jangan-jangan ayangku yang laporin ke polisi. Hei, kamilah yang melaporkan kamu ke polisi bahwa kau tidak berjualan dengan jujur. Kau menggoreng terus tahu bulat itu yang tidak laku dan dijual kembali. Ya kan, jujur kamu? Hei, jangan dekat-dekat. Nanti aku siram pakai minyak panas ya kalian. Kalian berani, ha? Hei, jangan main minyak panas. Bahaya itu. Cepat taruh minyak panas itu. Hei, dengerin bapak ya. Yah, makanya kalian pergi semuanya. Kalau ada yang maju satu langkah ke sini, langsung aku siram minyak panas ini ke kalian ya. Minggir, minggir. Minyak goreng panas nih, siapa yang berani deket, ha? Mendingan kabur. Kabur. Apa?